Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rito Audio. Rito Audio. Di video kali ini saya mau ngetes box speaker yang ukuran 3 in. Yang requestan teman-teman yang ada di Shopee, jadi akan saya tes di YouTube. Cek soundnya saya taruh di sini biar jelas hasil suaranya bagaimana. Yang pertama, yang speaker yang saya gunakan ini speaker LG tapi bekas ya adanya, ini LG yang 3 in, tipenya kurang tahu, ini sudah nggak kelihatan. Dan power saya gunakan 30 watt, power DPA Bluetooth ini 30 watt kali 2, saya pakai cuma satu doang, satu jalur, satu channel, satu jalur. Untuk ukuran box speaker ini ke belakang dia 16 cm, buat depan 10 cm, buat panjang ya, panjang apa tinggi ya, 20 cm ya, buat di sini 20 cm, jadi belakang 16 cm, sini 10 cm, ini 20 cm. Ini buat apa ya? Buat di kamar juga bagus, buat miniatur, buat mid juga bagus. Lumayan suaranya. Kita langsung dengarkan saja. Maaf ini belum, masih kotor, masih jelek. Karena baru, belum saya finishing, masih baru di char tadi, belum diamplas, belum apa. Kita tes dulu suaranya. Ya, kemarin ada temen yang request dibolongin di belakangnya, ternyata suaranya itu malah nggak maksimal ya. Suruh kasih pipa setengah in, dua lubang katanya, ternyata suaranya malah kurang maksimal. Jadi enakan di tanpa lubang, box ini tanpa lubang sama sekali ya. Ini tadi udah saya coba, saya lubangin dua sesuai request temen. Jadi malah kurang enak suaranya. Kita tes dulu suaranya. Ini lubang saya tutup. Ini kondisi kalau saya lubangnya saya buka. Sangat mantap buat di kamar lah, buat miniatur juga joss lah, lumayan. Box saya jual murah, cuma 20.000 kali ya. Untuk warna ada warna hitam, warna putih, warna pink, dan warna kuning. Untuk sekarang yang ready warna hitam dan warna putih, pink kuningnya belum ada. Insya Allah nanti di chat langsung kita upload.
Oke, lanjut. Jadi box ini no lubang ya, nggak ada lubang sama sekali. Welcome to DJ Rizky Irfananda, Y69 Project, perform Free War Music. Oke, itulah suara box dari speaker suara dari hasil box speaker ini. Balik lagi, ini box speaker ukuran 3 in ya, untuk speaker 3 in. Di video selanjutnya ada tes box speaker juga untuk speaker 2 in. Bahan saya triplek menggunakan triplek biasa yang 8 mili tebelnya, 8 mili, dan finishingnya saya menggunakan tekstur nat keramik dan lemfok ya, yang tentunya nanti tinggal kita finishing amplas terus kita cat, itulah prosesnya. Jadi buat kawan-kawan yang sudah pesen, insya Allah siap kirim buat box speaker yang sudah saya pajang di Shopee atau toko online lainnya. Untuk toko online saya namanya Randy ACC ya, digabung Randy ACC di Shopee, Randy ACC, dan toko-toko lain juga ada. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah menonton. Maaf kalau konten ini kurang bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komennya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dan like, komen untuk produk-produk yang lain kali sobat-sobat mau nanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.